Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Saya Desi Karismasari, perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan membahas atau menjelaskan apa saja sih macam-macam pergerakan kamera video atau kamera movement. Panning. Panning adalah gerakan sudut kamera secara horizontal atau mendatar dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Panning dibagi menjadi dua, yaitu pan right, kamera bergerak ke kanan, dan pan left, kamera bergerak ke kiri. Selanjutnya ialah tilting. Tilting adalah gerakan kamera secara vertikal mendongak dari bawah ke atas atau sebaliknya. Tilting dibagi menjadi dua, yaitu tilt up, mendongak ke atas, dan tilt down, menunduk ke bawah. Selanjutnya ialah dolly. Dolly adalah gerakan di atas tripod dengan mendekati objek atau menjauhi objek. Dolly juga dibagi menjadi dua, yaitu dolly in, mendekati objek, atau dolly out, menjauhi objek. Berikutnya ialah crab. Crab adalah gerakan kamera secara menyamping atau berjalan sejajar dengan objek yang sedang berjalan. Selanjutnya ialah pedestal. Pedestal adalah gerakan kamera di atas tripod yang bisa dinaik turunkan. Pedestal juga dibagi menjadi dua, yaitu pedestal up, kamera dinaikkan, dan pedestal down, kamera diturunkan. Dan yang terakhir ialah arch. Arch adalah gerakan kamera memutar mengitari objek dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Kilahan ilon matak fi masahah.